Selamat datang di SMK Negeri 11 Bandung, di mana di sini tidak hanya belajar, namun kamu bisa berkreasi, menyalurkan hobi, dan mengasah kreativitas. Di sini juga menjadi pusat pembelajaran program kalian ganda multimedia bagi para guru yang mempunyai hobi dan bakat dalam bidang kalian multimedia. Ayo! Multimedia SMK Negeri 11 Bandung merupakan salah satu kompetensi keahlian yang mempelajari desain grafis, audio video, animasi, dan media interaktif. Di sini, para siswa dan siswi mengasah ilmu untuk berkreasi dan menciptakan karya-karya di bidang multimedia. Kurikulum yang dikembangkan di sini disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri, khususnya industri teknologi informasi dan industri kreatif dalam dan luar negeri. Sehingga multimedia menjadi salah satu kompetensi unggulan di SMK Negeri 11 Bandung. Di sini, kamu bisa mengaplikasikan beberapa media pembelajaran, sehingga dapat menghasilkan sebuah karya yang lebih kreatif dan inovatif. Kamu juga dapat menyalurkan kreativitas kamu di bidang yang kamu senangi dan kuasai, sehingga pembelajaran jadi lebih menyenangkan dan mengasah bakat kamu. Mempelajari desain grafis adalah salah satu pembelajaran dari program multimedia. Di sini, sebuah proses kreatif untuk menciptakan sebuah karya dimulai. Kamu harus memperhatikan aspek, fungsi, dan estetika di dalam pembuatannya. Kreativitas kami tuangkan di sini. Tidak hanya mendesain, di sini kamu bisa mengekspresikan diri kamu dengan mengabadikan momen-momen tertentu. Mengembangkan bakat fotografi, di sinilah tempat yang tepat. Setiap momen kami abadikan di sini. Selain itu, kamu juga dapat belajar mengenai videografi. Kamu akan diberi pengetahuan tentang videografi, di mana kamu bisa membuat sebuah karya seperti iklan produk, video tutorial, sampai film pendek. Kami memvisualisasikan sebuah cerita. Tidak hanya soal kamera dan pencahayaan, kamu juga akan mempelajari tentang merekam dan mengubah suara menjadi sebuah karya yang dapat dinikmati oleh pendengar. Kami mengubah suara menjadi sebuah karya. Dengan mempelajari animasi, kamu akan menciptakan sebuah imajinasi yang tidak terbatas. Dari mulai membuat alur cerita, sampai membentuk sebuah karya yang bisa dinikmati oleh orang lain. Disinilah tempat kami mengeluarkan semua imajinasi kami. Dengan mempelajari media interaktif, kamu akan membuat konten-konten berupa teks, gambar bergerak, dan audio, sehingga menghasilkan sebuah layanan digital yang berguna bagi penggunanya agar menjadi lebih aktif dalam belajar. Kami membuat pembelajaran menjadi lebih aktif dan menarik. Selama saya belajar di multimedia, saya jadi bisa menghasilkan cukup banyak karya, seperti membuat poster, membuat animasi, mengabadikan foto, dan masih banyak yang lainnya. Walaupun tugasnya banyak, tapi kerjanya itu seru loh, karena memang bidang ini yang saya senangi. Ilmu yang kami dapat tidak hanya di sekolah, namun kami juga mengasah kompetensi kami di industri melalui praktik kerja industri. Kami juga berinteraksi dan melakukan kerjasama untuk meningkatkan kualitas diri menghadapi persaingan dunia kerja. Di perusahaan yang kami tempati untuk praktek kerja industri, kami belajar untuk menumbuhkan sikap disiplin, bekerja sama, meningkatkan kreativitas, serta mengasah wawasan untuk siap menghadapi persaingan di dunia kerja. Multimedia di SMK Negeri 11 Bandung
menghasilkan banyak orang yang siap bekerja di dunia industri Indonesia. Ini merupakan salah satu perusahaan yang berdiri di bidang multimedia. Berkat ilmu dari Multimedia SMK Sur Bandung, saya dapat kuliah sambil bekerja. Setiap produk multimedia yang kamu buat adalah sebuah karya. Dan disinilah tempat bagi kamu menyimpan karya-karya yang telah kamu buat. Itulah Multimedia SMK Negeri 11 Bandung, menyenangkan, kreatif, dan inovatif.